sebenarnya aku udah sempat bahas ini sama Galvin. Aku udah bilang kalau kita harus hati-hati sama Dita, karena aku waktu itu sama Dinda sempat ketemu sama Dita. Tapi emang aku sengaja nggak mau ngasih tahu kamu. Aku takut kamu khawatir kan kamu lagi mau berbahagia. Harusnya hal kayak gini kamu omongin ke aku, Mas. Biar aku bisa prepare kalau udah kayak gini kejadiannya gimana. Kamu juga, Vin. Harusnya kamu tahu mana yang kamu rahasiain dari aku, mana yang nggak kamu rahasiain dari aku. Dinda. Din. Dinda. Dinda. Udah sama mami aja, Dedi lagi siap-siap kok, nanti Dedi di sini sama Riana. Tapi Dedi mana? Ada, sabar. Sama mami dulu di sini sama Om Ben tuh, ya. Ya. Cepat-cepat. Aduh. Dedi mana? Abi pengen ketemu Dedi. Nana juga mau ketemu sama Dedi, bukan kamu aja. Abian dengerin mamu. Udah sama mami dulu aja ya. Jadi lagi siap-siap. Tapi Abia maunya sama Daddy. Aduh, kamu urus dulu dong anaknya ini. Aduh, pusing Abia sama Mommy dulu. Ini nenek aku pusing ini. Kamu otak nih jadi nenek nih. Aduh, pusing dia. Dengerin Om Ben. Abian sama Om Ben sama Mama dulu ya. Karena Daddy lagi cari Tante Ariana. Gimana kalau kita makan es krim? Abian boleh makan es krimnya banyak-banyak kan? Boleh. Tapi kalau kebanyakan nanti gigi Abian sakit. Terus dari sakit jadi bolong. Dari bolong nanti jadi copot. Emang Abian mau giginya ompong? Ayo. Ayo. Siapa orang yang udah berbuat kayak gini sama kamu? Siapa? Dia masuk ke ruang rias aku. Terus dia buka paku pakai kain. Terus aku gak inget apa-apa lagi, Saka. Jadi Dian sudah kembali? Harus cari dia. Dia mau main-main sama kita. Kamu tunggu di sini. Sebentar. Lu nggak usah gegabah. Kita fokus dulu sama Dinda sekarang. Sayang, apa acara kita ini mau ditunda aja? Situasinya kayak gini. Aku nggak apa-apa. Yang harus dikhawatirin tuh Dinda. Aku nggak apa-apa. Benar kata Galvin. Kita fokus aja ke acara kita. Kamu yakin? Kamu gak apa-apa? Iya. Yaudah kalau gitu kita langsung ke tempat acara. Pelan-pelan ya, Bel. Vin, Rin, makasih banyak. Iya. Sayang, kalau gitu kita ke aula sekarang ya. Semua orang pasti cemas nungguin kita. Ayo. Ariana. Arin. Arif, kamu gak apa-apa, nak? Gak apa-apa, Pi. Gak apa-apa. Tadi memang ada sedikit miskoordinasi, tapi udah, semuanya udah bisa ditangani. Arif, sebetulnya ada apa sih? Kok kamu tiba-tiba menghilang?
Arin sebenarnya tadi... Udah. Bahasnya ntar aja ya. Yang penting, Arin kan gak kenapa-napa. Gak luka kan? Gak apa-apa. Ya, sekarang kita laksanakan ijab kabul ya. Iya, ayo. Okay. Ayo, kita mulai sekarang. Gak usah gaji. Itu Dinda. Apa? Enggak, aku gak mau. Dinda, are you okay? Aku gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir. Bu. Bona sama Tommy mana ya, Bu? Kok salah gak lihat? Udah, kamu fokus aja. Nanti biar ibu yang telepon, ya. Tante, kamu balik ke kursi kamu. Berdua licin banget, tau gak? Dikit-dikit hilang. Gampang banget. Terus kita harus cari kemana, Bon? Gak tau gue. Iya, halo Tante. Dinda sudah ditemukan. Acara pernikahan akan segera dilaksanakan. Kamu di mana? Oh, ini kita masih di sekitaran gedung, Tante. Ini kita segera ke sana ya, Tante. Oke, ditunggu ya. Oke. Kenapa, Tom? Bon, katanya Dinda udah ditemuin. Kita harus segera balik ke sana, Bon. Karena acaranya udah mau mulai. Iya. Cok, lo balik duluan aja. Ya. Enggak, gua tunggu di sini aja. Gua tunggu di mobil. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Ariana Wiraguna binti Kusuma Wiraguna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Alhamdulillah. Kalian berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Semoga kalian bahagia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
biar aku yang pulang. Makasih ya. Aku makasih juga ya, Sapa. Mas. Papa.